Sebelum kita masuk ke videonya, gue mau merekomendasikan tempat top up murah, aman, dan terpercaya cuy ya. Tempatnya di barongsai.id. Di barongsai.id ini sendiri, dia juga ada website buat kalian males ribet kalau buka WhatsApp. Jadi kan bisa langsung aja masuk ke websitenya, yaitu www.barongsai.id cuy ya. Nah, bukan hanya diamond aja nih cuy, kan juga bisa beli gems berupa items dengan harga yang terbaik setelah update ini nih ya. Nah, ngomong-ngomong soal update, harga gems sekarang tuh bisa dibilang tuh makin mahal cuy ya. Karena IGG itu udah membagi gems menjadi dua tipe, yaitu gems tertaut dan gems yang bisa diberi kayak gitu. Jadi tunggu apa lagi ya kan, langsung aja top up, klik link di deskripsi. Let's go. Dan oke lo semuanya, kembali lagi sama aku Bay di channel Lord Banta ya. Nah oke, jadi video kali ini gue bakal balas dendam ya. Balas dendam ke siapa tuh Bay? Ya ke klan-klan inilah, klan yang kemarin ngejeroitin gua ya kan. Nah, berhubung di sini rally trap gue itu terlukanya cukup dalam gitu ya. Red aslinya tuh 10M tapi pas diserang-serang ya kan di rally-rally itu kenanya sekitar 25M. Jadi yang meninggal beneran, yang bener-bener hilang gitu ya itu sekitar 10M-an. Itu gila guys ya. Jadi sekarang gua akan libur main rally trapnya dan gua bakal main solo trap. Yang gue trapin ini bukan main-main guys ya, bukan klan Cina yang kemarin. Berhubung di sini gue lagi ada di kingdomnya GW1, jadi gue akan ngetrapin GW1 yang mana di situ ada youtuber yang namanya, ya pasti kalian udah tahu lah ya. Dia tuh joki akun feng-feng itu nggak tahu akun feng apa siapa itu. Yang penting dia punya gear emperor ya, itu ngeri banget cuy ya. Bukan main cuy, gue balas dendamnya sama orang Cina yang ini ya kan, yang ngejeroitin yang ono, yang kena yang ini ya, bodo amat, yang penting Cina gitu. Gue udah kesel banget di sini ya, mereka itu curang guys ya, gue enak-enak tidur ya kan, dijeroitin suwe-suwe. Aduh, jadi ya udahlah ya, kita akan coba ya nge-trapin si GW-GW ini ya. Dari kemarin kan pas gue minta requestan dari kalian, dan kalian juga ada yang komen GW1 bay, coba ya olek-olek itu. Ya udah kita kan coba lagi. Kalian bisa lihat nanti ya seberapa GG-nya olek itu. Waduh, apakah dia GG apa jago konten doang? Jadi sini gue bakal boost troop dulu ya. Gue bakal siap-siap karena gue nggak bisa ngeremehin lawan gue. Jadi gue gak boleh sombong tanpa persiapan ya. Nanti takutnya ditiup dikit sama si Peng hilang gue guys ya, terbang gitu. Karena mereka ini ngeri guys ya katanya. Katanya orang-orang ngeri sih. Cuma menurut gue biasa aja sih, aja gak ngeri-ngeri banget ya. Udah biasa gue ngetrapin kayak gitu mah. Kebakar boost troop lagi. Kalau kuat nahan ya ledekin gitu. Kalau Jero gimana bang ya? Kalau Jero ya udah terima nasib bro, terima nasib gitu. Kayak gue di SSK ya, gue nge-lag aja itu masih ada lagi, gue masih inget aja itu videonya ya. Oke, di sini kita lanjut pakai musik dulu ya. Buat kalian baru join jangan lupa guys untuk di like dulu ya, jangan lupa untuk di subscribe juga karena kita bentar lagi akan ngetrapin mereka cuy ya setelah boost troop ini cuy.
Dan ya, seperti apa yang udah kalian lihat ya, di sini kalian udah lihat kan, gua habis boost troop nambah sekitar 1M lah ya. Jadi total tuh 2,2M kalau nggak salah ya. Dan ini tuh gua masih ada punya infanteri T3 cuy ya. Di santuari juga masih ada guys ya. Ya mau gimana guys, mau dihapus juga sayang banget gitu. Banyak banget guys ya tuh, masih ada 1,5M. Dan di santuari tadi masih ada sekitar 700 ribu cuy. Gelo. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Ini komposisinya belum jadi ya guys ya. Ini masih komposisi ngawur, jadi kalian jangan ikutin. Ingat guys, ini komposisi masih ngawur, jangan diikutin sama sekali ya. Buat kalian mau bikin akun Solo Trap T4 gitu, nggak boleh diikutin ini guys, masih ngawur banget. Jadi sini kita akan tambahin lontarnya dulu ya, untuk siap-siap siapa tau kan gua di ini ya santet-santet rame-rame gitu kan, pakai Pyris gitu kan. Oh ya, kemarin ada yang nanya gitu, ini pertanyaan basic sih, cuma nggak apa-apa gue jawab ya. Bang, kenapa kok gua ke setiap ngelatih pasukan tuh cuma 5.000, kok lu bisa 11.000, bisa 10.000? Ya ini karena gua bangun barak gitu. Komposisi bangunan yang bener tuh satu rumah sakit, terus 3 barak, sisanya manor. Ini untuk komposisi bangunan laju pelatihan ya. Cuma kalau kalian udah jadi trap ya udah. Barak 1, manor 1, rumah sakit semua, itu kalau kalian udah jadi ya akun trapnya kayak gitu. Jadi ya disesuaikan aja gitu. Tapi gua nggak pernah sih bikin akun trap full rumah sakit kalau udah jadi, karena itu gua males banget rombak-rombaknya lagi ya kan. Jadi gua bikinnya ya setengah-setengah sih, laju pelatihan 300% tuh udah cukup buat gua. Cuma kalau buat kalian kan beda gitu, semua orang mainnya juga beda-beda. Jadi ya so bebas aja untuk bangunan sih, cuma harus bisa bedain untuk boost troop dan untuk ngetrap gitu. Nah di sini gue langsung aja ya, tanpa banyak basa-basi, gue bakal ngetrap pakai trik hero lepas ya, karena cuma itu yang ya menurut gue oke di Kingdom Neraka ya, karena kan mereka ini punya buat-buat kematian, jadi itu sangat meresahkan. Dan gue nggak bisa main seperti main pura-pura Fury, karena itu bakal udah pasti ketebak lah, karena bisa ketahuan Fury atau enggaknya kayak gitu. Jadi kita langsung let's goin aja ya. Dan ya, kita langsung aja persiapan ya. Di sini gua ganti nama dulu. Gua bakal pakai nama cewek sini ya. Pakai nama Cici Jaxel, oke? Nah. Baik, kenapa harus Cici Jaxel? Jaxel kan Jakarta Selatan. Ya iyalah, biar kekinian gitu. Ya enggak? Which is nabati lah nanti gitu ya. Oke, langsung aja kita gaskan ya. Siapa ini? Ada babon-babon ya. Babon-babon, titan-titan. Kita cari yang sepi dulu ya, biar nggak dilihat orang gitu ya. Lalu ini kita ngapain relok wonder anjir? Ah, mending ini gue langsung iniin aja lah ya. Langsung gue sangkutin aja gitu. Gue bikin kemah aja ya. Dan ya, nggak lama kemudian setelah gue sangkutin, lalu gue rusuh tambang gitu kan. Nah, di sini gue malah di rally gitu. Kenapa di rally ya? WGW, kamu tuh klannya klan-klan ngeri loh, terkenal loh. Masa mainnya rally sih, udah tahu tuh CT kosong gitu. Wih, siapa ini? Wih, di solo bro. Ini mas satu trop ini. Ini CT kosong guys, akun tumbal gue itu, Naomi itu. Kenapa mereka ini tidak berani sama CT kosong gitu ya? Udah kelihatan kan mentalnya cuma mental rally gitu. Bukan fighter sejati nih boy. Dan ya, gak lama kemudian rally-nya udah jalan. Dan ini, wah, di karpet gak nih? Kok lama karpetnya? Nah kan di karpet. Tuh, ini orang Cina tuh gak jelas coy mereka ini ya. Kebanyakan orangnya oleng anjir. Kebanyakan ya, bukan semua ya. Tuh, mana gak di karpet lagi? Karpet lagi lah bos. CT kosong di rally di karpet. Nah, wih, keren lu gitu. Gila nih, orang ini gak berani banget ambil resiko solo gitu. Padahal CT-nya kosong gitu. Gue cuma pengen hero gue ini lepas dan jalan-jalan gitu ya, biar nanti mereka kepancing ke gue gitu. Dan ternyata malah di rally di karpet, ya udah. Lumayan kan, tontonan karpet gratis gitu ya. Cuma menurut gue nih, karpet segini gak ada apa-apanya sih buat mereka. Ya tapi ya mereka gak mikir coy, habisin karpet doang anjir. Orang kaya mau bebas ya guys ya. Kita mah apa tuh, cuma serpihan-serpihan kaca doang, bukan? Dan ya, setelah hero gue lepas, dan di sini gue sengaja banget pakai akun tumbal buat ngerelokin di samping CT hero gue ini.
di situ fungsinya apa? Fungsinya biar musuhnya tuh kayak, wah ini hero 60 nih, rebutan ah. Dan ternyata bener aja, gua di solo langsung. Woi bang, jangan buru-buru bang, hero gua masih jalan itu. Wah di sini kalau GW1 nih udah relok-relok samping gua nih agak bahaya nih ya. Ini bisa-bisa gua di solo pakai full 500.000 ya kan? Apalagi tambah ATK 100% gitu. Ini kan hero gue lagi di luar ini aslinya kesempatan sih buat mereka sih ya. Karena gue nggak bisa yang namanya ganti gear ya. Nah sebelum itu di sini gue bakal ngasih ke kalian bahwa si Feng itu lagi online dan mereka lagi rally ya. Ini dia, tuh kan bisa lihat ya. Ini online mereka ini. Gue tandain dulu, siapa tahu kan nanti dia ngerelokin ke gue gitu. Takutnya kan ambil jarak kan. I don't know. Aku nggak tahu kan. Nanti misalnya mereka recak dari sana, terus ngambil jarak. Apa ini? Oh, dicek ruas. Nggak apa-apa. Makasih bang, kill gratis nih bos. Gila, kill gue lama-lama bisa ke 1B nih bro. Nah ini stat gue ya. Stat gue itu tanpa hero, berarti ntar ya kalian lihat aja di sebelah kiri ya, stat kirinya itu. Stat kanan kan itu pas ada hero. Cuma ini gue nggak ada guys ya. Tuh mereka ngapain ini si Feng ini? Jangan pura-pura offline kamu Feng, aku tahu ya. Tuh gearnya aja gitu. Nanti ada yang komen, ya ilah ini si Feng mah pinter bang, dia nggak berani solo akun trip. Bukannya nggak berani, cuma ya pinter aja gitu, nggak mau nge-solo akun trip. Pasti nanti ada yang komen gitu. Weh bro, gua kasih tahu ya, si Feng itu tuh dia konten kreator yang dimana kontennya itu nge-solo mic gede gitu, dan isinya juga bukan sembarangan lah, 14M, 15M, 20M itu di solo-solo guys. Masa sama gua begini nggak di solo kan ya? Gimana ya? Apa yang di konten itu tuh orangnya offline apa gimana? Gue juga bingung ya sama orang-orang yang nyerang-nyerang gitu. Kenapa pas gua trapin mereka nggak nyerang gua? Itu kenapa gitu? Gue tuh bingung gitu. Gue tuh bertanya-tanya gitu. Entahlah guys. Hanya orang-orang sana yang tahu ya kan. Gue mau di sini mencoba aja ngetrapin gitu ya. Dan ya setelah gue nunggu lama banget, sekiranya setengah jam ya, setengah jam itu gue capek nunggu, gue ngesil ya kan. Seal gue aja masih 7 jam tuh, itu baru pasang gue. Baru pasang terus gue lepas lagi. Pas gue lihat si Feng lagi ikut-ikut rally juga kan. Ini gue udah nyoba berkali-kali guys. Hasilnya apa? Hasilnya ya sama aja gitu. Ini buat kalian komen, bay coba trapin si Gerger Emperor berani kagak ya? Guanya berani lah, merekanya berani ke gua kagak gitu. Yang seharusnya lu tanya tuh mereka, bukan gua mah terobos aja tuh kan. Ini gua sengaja ya biar dia tahu tuh barisan depan gua rank gitu. Bay bukannya infa ya kan, tipuan guys, gua pakai ruas rank di sini ya. Tuh dia ngintip gua, cuma cupu banget ya. Kita ubah lagi ke ruas infa guys ya, biar si itu Archard tuh bilang ke Feng gitu, Feng ini si Bayu ruasnya rank gitu, di solo gua pakai full infa, ya udah tabrak-tabrakin aja infa sini. Aduh ya, gear apa ya, MP lu dapetin gear kayak gitu susah, nge solo gua nggak mau. Gua kayak gini biar di solo guys ya, antara kebakar atau tidak itu urusan nanti, yang penting di solo dulu gitu. Gua mah nggak peduli guys mau kebakar atau enggak, gua pengen nyoba seberapa kuat itu gear gitu. 5 picis loh guys, itu gear bukan sembarang gear anjir. Cuma ya mau gimana ya, semuanya berkata lain bro. Mereka ini cuma ya kayak gini-gini aja tuh ya, sisi gelap, ini namanya sisi gelap Feng, seorang gear emperor ya. Jadi ya sudah lah ya. So thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Di sini gue nungguin, cuma ya nggak gue masukin ke YouTube semua, takutnya ntar terlalu panjang, hasilnya juga kagak ada. Jadi ya udahlah. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gue baik cabut ya this video. Bye-bye. Udah closing. Udah kelihatan kan seberapa cupunya si Feng ini ya. Dadah.